deh Pak De, yen infeksi kulit sing parah kuwi apa wae to Pak De? Infeksi kulit yang parah itu yang melibatkan jaringan kulit yang dalam seperti selulitis, ulkus, infeksi luka operasi, abses besar, luka bakar terinfeksi, dan ulkus kaki diabetik. Di situ sering ditemukan bakteri gram positif, gram negatif, atau anaerob. Dan yang sering muncul adalah methicillin resistant staphylococcus aureus. Tanda dan gejalanya, pasien biasanya akan mengalami lesi lumpuh, lesi perdarahan, nanah, lesi kemerahan, bengkak, nyeri, demam. Sebagian malah mengalami penurunan kesadaran akibat infeksi kulit yang berat. Ada faktor predisposisi untuk kejadian itu, misalnya pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol, mendapatkan terapi kortikosteroid, mendapatkan kemoterapi yang menurunkan daya tahan. Penanganannya bagaimana? Akan diberikan antibiotik yang spektrum luas, kemudian diterapi sesuai dengan kebutuhan yang ada, kalau demam tambahkan paracetamol dan terapi suportif. Jangan anggap sepele infeksi kulit, bisa saja berlanjut menjadi berat. Ada pertanyaan?